Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati tamu kita, calon gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Semoga Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju terus, pantang mundur, insya Allah kita akan menghadapi kemenangan dan mendapatkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Dewan Syura, salah satu pengurus Ketua Dewan Syura, Habib Ahmad Ali Idrus, dan juga yang saya hormati Habib Soleh, saya hormati Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Bapak Ahmad Fauzi Muhammad Fauzi, Ketua DPC dari 5 wilayah, insyaallah hadir Ketua Selatan, mana Ketua Selatan? Di belakang Ketua Barat, ada Ketua Barat, Ketua Pusat, Ketua Timur, Jakarta Utara ketuanya, alhamdulillah ada. Kalau ketua-ketua DPC ada, sudah mulai bergerak, insya Allah tinggal menunggu waktu menuju kemenangan untuk Pak Anies. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan para PAC, perwakilan PAC se-DKI Jakarta, alhamdulillah hadir. Mohon maaf Pak Anies, saya tidak bisa mengundang PA sampai tingkat ranting. Sampai tingkat ranting karena ini enggak muat. Insya Allah nanti kalau Pak Anies sudah jadi gubernur, sampai tingkat RT akan muat di sini. Alhamdulillah, dan para anggota DPRD yang terpilih maupun tidak terpilih, dan para caleg, mantan caleg yang hadir, insya Allah semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Najmi, kemarin habis pemilu udah hilang aja, alhamdulillah pas ada Pak Anies ada, insya Allah terus Najmi ada. Nanti Najmi jadi juru bicara Pak Anies Baswedan, anak muda. Kalau saya harus menafkir, apalagi mutaba udah lebih afkir lagi ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kemarin, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di PKB satu-satunya partai di DKI Jakarta yang pertama mengumumkan Pak Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, dan lain bukan soal apa, kenapa PKB pertama mendeklarasikan Pak Anies, bahwa karena PKB beranggapan PKB di DKI Jakarta adalah Pak Anies ya PKB. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta hari ini, mungkin ketua-ketua PAC yang kelihatan ini tampangnya lesu-lesu, ada tampang seneng-senengnya, Pak PKB mendeklarasikan Pak Anies hari ini mukanya agak sedikit cerah. Agak sedikit cerah, saya yakin, kenapa? Sudah mulai bekerja, karena Jakarta butuh sosok beliau. Jakarta butuh sosok beliau, selama beliau tinggalkan DKI Jakarta 2 tahun, contoh kecil kalau jauh-jauh, di rumah saya itu, emang saya tinggal di kampung, tapi tampang kota, muka saya kampung, tinggal di kampung tapi tampang kota, beda kalau PAC tinggal di kampung, emang tampangnya kampung juga, itu beda. Gini, di rumah saya itu, di wilayah saya, itu gak biasanya, contoh kecil kali-kali yang biasanya bersih, hari ini kotor. Yang lebih mengenaskan, kalau kita ini seorang mukmin,
Kalau kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama Islam, sesama anak bangsa, maka keimanan kita diragukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya beliau mengatakan, menambah tabi umur dan muslimin pada zaman ini. Orang yang tidak mementingkan kepentingan umat Islam atau sesama anak bangsanya bukan bagian dari golongan Rasulullah SAW. Kita mencalonkan Pak Anies karena bagian kita dari umat Rasulullah SAW. Karena kita peduli dengan Jakarta. Peduli dengan Jakarta hari ini kita lihat. Mohon maaf, Jakarta setelah ditinggalkan Pak Anies 2 tahun. Ini yang seinkompeten Pak Anies. Nama saya ini pengurus masjid musola. Rumah ibadah lah terutama. Dulu biasanya musola itu sama Pak Anies itu dapat 1,5 juta itu. 1,5 juta per bulan hari ini turun dipotong 50%. Padahal dari uang amal itu mereka gak cukup. Itu contoh kecil. Lansia. Sekarang mereka kurang. Ditambah lagi. KJP sampai hari ini tertunda belum cair. Dan ini tidak akan terjadi pada waktu Pak Anies jadi gubernur. Makanya kalau Jakarta ingin benar-benar rapi, Jakarta ingin benar-benar selesai dalam artian masyarakat bawahnya senang, bahagia, tiada lain. Pilihan PKB kemarin. Ini bukan kampanye. Ini faktor kenapa PKB itu mendukung Bapak Anies. Hanya faktor itu. Karena beliau peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. PKB diberikan oleh almarhum Asmaqullah K. H. Abdurrahman Wahid, oleh para deklarator PKB, tiada lain untuk membela Ustaz Afin. Alhamdulillah, insya Allah, masih abdillah, bi'amillah. Kalau jadi gubernur, harus peduli pada Ustaz Afin. Harus menjadi abun Ustaz Afin. Harus menjadi bapaknya orang-orang yang lemah. Bapaknya orang-orang yang tertindas. Bapaknya orang-orang yang dizolim. Kita mencalonkan Pak Anies hari ini menjadi gubernur DKI Jakarta. Tiada lain, karena kita melihat Pak Anies adalah salah satu sosok di DKI Jakarta yang peduli terhadap Ustaz Afin. Orang-orang yang lemah. Itu yang saya harapkan kepada pengurus DPT, pengurus PAT, mulai hari ini, setelah kemarin kita deklarasikan, mulai turun ke bawah, beri pengertian kepada masyarakat, tunjukkan, kita mulai kampanye, tidak ada masalah, Pak, tidak ada larangan dalam hukumnya, sudah mulai jalan sosialisasikan Pak Anies. Bahwa Pak Anies berpasir-pasir dan mencalonkan menjadi gubernur. Jadi semalam itu, kemarin itu kita mendeklarasikan Pak Anies usia jam 1. Semalam saya habis isya itu sekitar jam 9-10. Itu di rumah saya penuh. Di rumah saya yang biasanya nggak penuh sebanyak itu, semalam itu penuh. Pak, saya juga bingung, mereka tahu rumah saya dari mana. Seharusnya saya bisa tidur, bisa nyantai. Itu mereka tanya, perwakilan dari ini Pak, saya relawan dari ini Pak, saya relawan dari ini. Ini gairah masyarakat ini, alhamdulillah, yang menggerakkan hati ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu, jadi ada semangat baru, ada giroh baru. Masyarakat datang berduyun-duyun ke rumah saya, mengucapkan terima kasih Pak. Saya biasanya orang datang ke rumah saya agak takut-takut dikit. Ini kita sumbangan apa, duit lagi kagak ini kan. Takut-takut dikit kan. Itu udah wah pusing ini. Sumbangan apa ini, kalau itu diamankan. Itu udah bingung-bingung dikit, wah ini duit kagak, sumbangan lagi ini. Pusing kepala kan. Pas saya lihat, datang tiba-tiba. Ucapin terima kasih Pak. Saya ucapin terima kasih. Saya mendukung Pak Anies. Semalam ada dari Jatinegara. Ada dari Manggarai, nanti dari mana gak ngerti was pokoknya. Pokoknya saya iya-iya aja orang udah ngantuk. Dengan ngerti iya-iya aja. Terima kasih Pak, Bapak PKB sudah mendukung Pak Anies, PKB sudah mendukung Pak Anies.
Ini menandakan itu saya biasanya tidur jam 1, setengah 2, tidur semalam setengah 3. Ini pelet apa yang dipakai Pak Anies? Masyarakat kok begini, Pak? Akhirnya saya meyakini bahwa ini bahwa Pak Anies bisa seperti ini karena ketulusan hati beliau membela kaum Ustaz Abi. Oleh karena itu, saya berharap kepada pengurus PAT, pengurus ranting, sampai tingkat terbawah untuk mensosialisasikan, kita timbulkan gairah kepada masyarakat. Sampaikan pesan ini kepada masyarakat bahwa Pak Anies mencalonkan gubernur dan Pak Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terpenting dari itu semua, saya tolong sampaikan para ketua PAT kepada sampai tingkat terbawah, tolong disampaikan salam tulus dari PKB dan Pak Anies untuk dukungannya, membantu beliau merapikan Jakarta, membahagiakan Jakarta untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.